Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita menjelang akhir dari Ramadan, saya menyempatkan waktu untuk jalan-jalan di Pasar Perembun lewat depan rumahnya. Jadi saya mengambil gambar ini. Begini suasana dari Pasar Perembun dan sekitarnya pada saat sore hari menjelang berbuka puasa. Silakan ya dinikmati kemeriahannya, banyak orang berlalu lalang dan menambah apa namanya? Kalau kalian yang kangen, teman-teman kangen, semuanya bisa terobati dengan video ini. Silakan ya, dinikmati ya, ditonton. Itu tadi suasana di Pasar Tengah. Sekarang kita menuju ke arah barat. Kita lihat dari sebelah depan. Mohon maaf, ada sinar matahari. Suasananya nggak seramai hari-hari pada waktu lebaran biasa karena masih dalam suasana pandemi, jadi ya dimaklumi, ini yang memang terbaik untuk kita semuanya demi keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Jadi tetap semangat ya. Ini adalah rumah sakit. Ini adalah rumah dinas para dokter-dokter untuk RSUD. Wah, keren ya bangunannya. Mantep. Kata orang sekarang mantul lah. Yes. Apapun istilahnya lah. Suasana dari sini, kita melihat suasana dari mana ya? Kita melihat suasana dari alun-alun Kecamatan Perembun. Sayang nggak kesut. Oke, dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bagi kangen akan kamu alamat jangan terobati, ini suasana seperti ini. Jadi video ini cukup bisa mewakili. Sekian, terima kasih ya.
Ciao, Arrivederci.